Ibu Sri Mariani. Maka kartunya juga menjadi kartu keluarga sejahtera. Berasnya juga menjadi beras supaya keluarga Bapak Ibu sejahtera. Betul kan? Baik. Bapak Presiden sudah melahirkan kebijakan paket ekonomi pertama. Jadi kalau satu tahun 12 bulan, Bapak Presiden sudah memutuskan bahwa akan ditambah beras ke-13 dan ke-14. Alhamdulillah. Nah, sekarang ini adalah pencairan beras ke-13. Maka yang akan menerima beras ke-13, saya minta tolong maju ke depan perwakilannya. Silakan perwakilan yang sudah ditunjuk untuk menerima beras ke-13. Pertama adalah Ibu Ermawati, segera ya Bu. Kemudian kedua Ibu Asmawati. Ketiga Ibu Farida. Keempat Ibu Hermawati. Kelima Ibu Suliem. Alita, putra putri Bapak sekalian telah menjadi korban dari dampak kabut asap. Mudah-mudahan semua bahagia di sisi Allah. Amin. Berikutnya adalah Bapak Presiden mohon berkenan bantuan santunan kematian ini senilai 15 juta akan ya, bantuan santunan kematian ini akan diterimakan di dalam bentuk rekening sudah masuk uangnya masing-masing senilai 15 juta. Ibu dan bapak sekalian, tadi sudah ada yang menerima beras, ada yang menerima PKH, ada yang menerima uang juga dari pemerintah, dan yang terakhir ada yang menerima Kartu Indonesia Sehat. Saya titip itu semuanya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Untuk anaknya, tapi bukan untuk ibunya. Anaknya ada yang tiga, enggak? Ada yang satu, enggak? Yang satu, ada? Satu, sini. Yang cukup banyak. Yang tiga tadi mana? Banyak banget yang tiga. Yang tiga di sini. Mana yang tiga? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dilakukan pemadaman, selain juga membuat anak-anak berserta ini yang memerlukan juga anak berserta hujan. Di pertama, ini adalah bantuan tunai bersyarat, seringkali dikenal conditional cash transfer. Sekarang ini mensasar 8% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah. Nama programnya ini program Keluarga Harapan. Memang yang disasar adalah ibu-ibu dari 8% keluarga dengan status sosial ekonomi terendah. Kenapa? Supaya asupan gizi pada ibu hamil bagus. Supaya ketika hamil, janinnya mendapatkan asupan gizi yang bagus. Minimal 3-4 kali diperiksakan ke dokter. Kalau punya balita juga dapat asupan gizi yang bagus. Selama kehamilan, dia mendapatkan 1 juta. 4 tahap pencairan. Selama dia punya anak balita 0-6 tahun, dia juga dapat setahunnya 1 juta. 4 tahap pencairan. Kalau anaknya SD 450, 4 tahap pencairan. Kalau SMP 750, 4 tahap pencairan. Kalau SMA 1 juta, 4 tahap pencairan. Di luar itu ada bantuan pokok 500 ribu. Bantuan pokoknya sudah cair pada bulan Agustus. Sekarang adalah pencairan tahap ketiga. Nanti akhir November sampai awal Desember adalah pencairan tahap keempat. Jadi inilah yang dari berbagai riset menunjukkan bahwa satu-satunya program yang cukup signifikan di dalam mendekatkan gini rasio. Ini sukses story di Meksiko, di Brazil juga program ini. Ya, kalau kabupaten ya, tetapi belum tentu seluruh kabupaten, seluruh kecamatannya tercover. Insya Allah tahun depan itu akan meningkat menjadi 11%. Ya, mudah-mudahan kita kalau DPR ini bisa cover 11%. Ini terkait kabut atas data Kementerian Sosial 3 bulan terakhir ini sudah berapa? Cuman tahan lama. Kemarin itu di mana? Pak. Hah? Mau siapa? Kamu siapa? Ya kok udah budak. Siapa namanya? Halo. Ya, pemerintah harus memberikan perhatian karena apapun apa itu lingkungan mereka yang lama sudah sekarang berubah menjadi sawit, menjadi ini yang apa yang perlu dikelola lagi sehingga mereka mempunyai tempat tinggal yang tetap, bisa aman dan berpindah-pindah, kemudian pendapatan mereka dari mana juga harus di ikuti pendidikan, saya kira itu bagus sekali, sudah di apa, juga ada yang
yang ngajarin anak-anak riba, saya sebut sangat bagus sekali. Saya ngecek ini perumahan yang sudah dibangun masih banyak kurang, belum ada banyak sumurnya, tadi sudah, tapi sebentar lagi sudah akan jadi sumurnya dan kita buat terus nanti listrik. Nah, dulu listriknya sudah ada, tetapi ini kan tidak bisa bayar. Nah, dibutuh sama PLN, nanti saya ngomong PLN. Ini kasih apa aja Pak? Apa? Di kasus itu. Ada kartu ya, ini. Oh iya, nanti kalau biar kalau sakit-sakit tadi yang minta mereka kok. Jadi kalau sakit apa bisa rumah sakit atau tempat ke puskesmas minta itu bisa diberi. Terus yang penting saya kira lagi air, sumur.